Pada hari Jumat, siswa kelas 12 belajar mulai jam 9 sampai jam 10 dan siswa wajib meninggal. Kenapa jadi disuruh meninggal? Eh. Kodok. Semoga kalian sehat dan sepanjang umur. Amin. Ya, kali ini kita bakal bikin. Hah, bunyi apa tuh? Bunyi apa tuh? Oh, udah banyak setor di Discord. Ya selaw. Berarti hari ini kita bakal bikin sadar setoran Discord. Oke? Oke. Ya udah, bagi kalian yang suka silakan aja subscribe dan nyalakan loncengnya. Kalau enggak gue pentung nih, Bang. Oke, subscribe sekarang. 10.000 like lagi lah. Ramaikan lagi lah. Gue pentung nih. Wah, wow, udah balik nih. Gayung-gayung ini ya. Ini tahun ini perlu makan korban, tolong ya. Gue pentung, simpak. Jadi kita langsung masuk ke meme pertama dari Han Siro nih. Untuk kelas 12, pada hari Jumat siswa kelas 12 belajar mulai jam 9 sampai jam 10 dan siswa wajib meninggal. Kenapa jadi disuruh meninggal? Eh. Kalau typo gak mungkin dong, jauh banget dong typo. Maksudnya apa nih? Meninggi? Gak mungkin dong. Kalau meninggal ini jadi hadir kan jauh banget typonya. Apel? Gak mungkin juga, gak tahu dah. Atau emang beneran ini disuruh meninggal gitu loh. Guru macam apa, simpak. Kucing racal, halo yang lagi scroll. Asik lagunya boy, asik. You whisper your name, your name, your name, your name. Oh, ah ini lirik lagu doang. Nih masukin ke badut gila aja dah. Jamet jampas aja dah. Agak jelas soalnya. Nah nih, pengen darmin kita kristalin nih. Ada apa lagi nih? Kodok. Pernah kerjaan. Saat kodok loh. Kodok naik motor. Biar apa simpak? Sebelah Shopee, aplikasi yang ada di HP-nya ya. Sixpack, ada aplikasi Sixpack. Kemarin kipas angin online gitu loh. Sekarang Sixpack online, suka-suka lo ya dah. Oke, angka boleh lah, kita masukin ke pengedar meme. Pasu bego, pergi ke WC, jam 1 malam berak, ada suara orang menangis. Yes. Siapa yang pernah kayak begitu boy? Ya mungkin aja itu kan suara kucing menangis gitu loh. Atau tetangga lagi ya kan, nangis si ceweknya, istrinya gitu loh. Siapa tahu, jangan salah sangka dulu. Dipitnah mulu kuntilanak yang kesian. Berhasil ngeprank satu Discord pakai video palsu. Ngeprank apa kalian? Ada di sini. Aduh, loli loli kita, Bos. Didi Andika Jaya, kita lihat dulu, Bos. Cowok senpai seperti apa yang bisa masak? Kalau Oli, oh yang bisa naik mobil. Kalau Risu sih yang bisa angkat-angkat. Kalau Yofi yang jamet. Kalau Anya itu kalau nggak salah dia nggak nyata. Kalau Rene gimana ya? Yang bisa bersihin kamar. Aduh guys boy, ini lihat boy para waipu-waipu kesayangan kita gitu loh. Bisa cipok online nggak sih? Sedang tidak tahan. Sedang tidak tahan. Aduh. Makin parah, udah punya istri, udah punya anak, masih aja kelakuan kayak gini. Tolong jangan ada yang cepu nih ya. Jangan ada yang cepu, kalau ada yang cepu. Mau? Mau? Simpak. Oke. Kopas jat. Lagi-lagi. Para tentara orange menyerang hajatan orang. Ini boy. Diam dibully, bergerak nyari hajatan lagi. Aduh boy, ormas paling mantap. GPS STM, tolong buat aku percaya bahwa tak semua laki-laki itu sama. Ya ada juga yang SMK. Gimana nih? Gimana konteksnya nih? Bahwa tak semua laki-laki itu sama. SMA. Oh ya. Yeah. Aduh hai. Ini kan kayak gini nih jokes. Mulai kayak jokes bapak-bapak gitu aja. Jadi gua karena sudah bapak-bapak, gua mencoba untuk tertawa. Berarti ini kita masukin ke apa ya? Badut gila aja coy. Badut gila mana? Badut gila. Badut gila. Aduh.
ini dia. Orang satu ini kalau saya mah nongkrong di WC atau di kantin. Kelas gue kalau lagi jam kosong. Apa nih kawan? Ada apa? Bucin. Gambar-gambar gak jelas. Si ambis. Tidur. Gue yang ini nih, keseringan yang ini nih, ya. What's up? Ketan sama ayam. Ini waktu SMA. Oh ya, gue kan gak laku dulu. Muter-muter kelas. Ah, tuh gue tuh sering muter-muter kelas tuh. Sibuk sendiri. Ada yang ke belakang sekolah sambil ngerokok. Ngaku kau. Kayak gue aja ya. Dari Hans Gudarian nih, apa nih? Halo, halo juga sayang. Dalam hati, buset dipanggil sayang. Nih cewek pasti suka sama gua. Loh, kenapa diam? Gak kenapa-kenapa kok sayang. Ternyata enak juga mainin perasaan cowok. Nih cowoknya aja yang baperan gitu loh. Woman, oke. Who don't care her opinion. Siapa yang peduli gitu loh, ya? Tolong, sadar udah. Jangan mudah baper gitu loh. Gua mengingat nomor telepon, password akun, char hero, skill dan fungsi item serta alur cerita dalam game. Ngeri boy ya. Apa ya, bener-bener dipikirkan, teringat gitu loh. Terus di bawahnya, gua mengingat beberapa rumus MTK. Bruh. Fisika, kimia. Selamat. Sama. Iya, iya, bener juga boy. Kalau yang di bawah ini boy ya, itu kayak dipaksa. Kalau yang di atas ini, atas dasar suka, ya kan? Cewek cantik rata-rata di depan rumahnya ada pohon mangga. Sok tahu kontil. Gue juga ada pohon mangga noh. Cewek cantik. Oh iya gue cowok. Oh emak gue cantik boy. Ih wajar ada pohon mangga di depan rumah. Gambaran iblis ketika berhasil menghasut lo buat kagak sholat Jumat lebih dari 5 kali. Seram sekali kawan. Ini jangan sampai ya, followers gue itu yang beragama muslim ya, nggak sholat Jumat lebih dari 3 kali. Jangan sampai ya. Kalau enggak ini bakal melayang nih. Mau lo? Hah? Eh? Tolong! Oke. Luar biasa. Pemuda Pancasila, goy internasional dah boy. Lihat nih, udah rekrutannya itu udah mendunia gitu loh. Nggak cuma di Indonesia boy ya. Wah, makin keras ini ormas dunia nih boy. Dikatanya dunia udah gila loh. Rp30.000 di tempat makan KFC dan lain-lain. Ayah kayak jadi pengemis. Rp30.000 di tempat makan pinggir jalan. Serasa apa raja. Tapi gue jujur-jujuran aja. Gue lebih suka yang di pinggir jalan. Ya, jujur-jujuran aja. Tapi ya, sesekali gue ada juga ke sini gitu loh. Ya karena bosan aja yang di sini. Ya wajar ke sini. Kucing oranye, kita masukkan ke pengedar meme. Boleh lah ya. Oke, selamat kucing oranye. Ini untuk subur kredit gak ada di sini ya, karena itu hanya berlaku untuk di MMK subur ya. Oke. Okay. Thank you. Contoh aja, dia yang nggak tahu biasa, dia yang tahu kenapa nih? Ini meninggal, waifu kalian meninggal apa gimana dah? Coba komen nih ya, para ibu-ibu sejati gitu loh. Yoi, tahulah apa yang dipikirkan dong. Tak pernah balas DM dari perempuan Gozali Everyday, udah tahu niatnya. Cukup, mantap. Harusnya kaum jampas itu yang kayak begini nih, boy. Tidak mudah terhasut oleh rayuan-rayuan para ciwi-ciwi di luar sana ketika anda kaya. Pas lagi sakit, ya kan? Gak ada yang nemenin tuh, ya kan? Sendiri, jomblo. Cari yang bener-bener lah, ya. Apapun halangan akan dilalui sampai ke rumah tepat waktu asal ponakan. Jangan sampai ke tempat rahasiaku. Maksudnya gimana nih, boy? Jangan masuk, mak, nak, kamarmu gak dikunci ya. Ini ponakanmu lagi main koleksi patung-patunganmu sama komputermu, si anak. Penting banget ini boy. Karena apa boy? Karena gini. Nah tuh, yang ini nih cukup mewakilkan nih. Ancur kamar lo boy. Si anaknya kayak begini nih. Ambruk, apalagi ya, apalagi gini, koleksi barang-barang mahalmu kayak figur lu ya, bakal kehambur ketika ada ponakanmu yang masuk ke sini. Jadi, gue sarankan kunci pintu ya, daripada anda menyesal lebih lanjutnya, tolong. Ternyata anime hentai dan ecchi ada dampak positifnya loh buat masyarakat. Dampak positif anime hentai. Cok, maksud lu. Gak ada positif-positifnya boy. Gak ada, serius dah. Kalau misalnya nonton layar biru ya, itu ya masih mending lah. Ada pelajaran yang bisa kita ambil ketika nanti kita sudah suami istri. Tapi kalau hentoy ya, apa? Simpak kagak ada. Cirit lah. Masa yang ngentas sambil terbang ada gitu loh? Kan gak mungkin. Gak logis gitu loh, ngentas sambil terbang. Ngentas dengan kekuatan anime. 1 juta aja terima pesanan kostum pembuatan patung relief hewan taman rumah dijamin memuaskan bahagia panjang umur full keceriaan.
kepiting anjing atau singa atau macan atau apa jerapah kamu. Bungul. Ah yaudah boleh lah ucuk rasa jeruk kita masukkan ke pengedar min. Nisan, apa nih? Tutup jawaban biar gak dicontek, eh? Pura-pura budek biar gak dicontek. Tak ingin dicontek, teman seorang siswa nekat tak mengisi lembar jawaban ulangan miliknya. Ini yang susah boy, karena lu bakal gak bisa nyontek gitu loh. Kalau si pintar ini sudah tidak mengisi jawabannya atau bego satu kelas. Oke Nisan, kita masukin ke pengedar meme ya. Gila, banyak banget role dia yang dia dapat ya. Hina sampai mentalnya rusak. Oke lah, bro, kita masukin ke pengedar meme. Gua nggak berani komentar, boy. Yang agak-agak gelap ini ya, kalau takut salah ngomong gitu loh. Bro, apa nih? Awok-awok-awok, apaan sih? Udah jelek ketawanya, awok-awok lagi. Hilih, kalau ganteng wajar ketawa awok-awok juga. Para cewek memandang good looking. Good looking selalu diutamakan. Ini berlaku ketika Anda waktu masih kecil sampai remaja ya. Bahkan sampai dewasa pun masih ada. Tapi kalau udah dewasa ya, akan tertutupi oleh apa? Oleh ke good looking Anda. Kalau udah dewasa, kalau masih bocil, good looking selalu di depan. Susah boy. Kalau bocilnya good looking, berarti bokapnya yang kaya, bukan Anda. Ya, jangan bangga, tolong. Kalau hasil diri sendiri, baru bangga. Ya, tolong, error. Sering boy, komputer gue kayak begini nih. Makanya perlu gue upgrade lagi kayaknya nih. Foto ini ditemukan di dark web yang gue beli. Ya terus gue harus ngapain kalau udah lu beli? Gue harus salto gitu. Meme TikTok, no. Meme Discord, yes. Gimana boy? Lu lihat nih, ini yang di TikTok juga nih yang dia ambil. Dia upload ke Discord. Kurang lebih aja, sama aja semua sebenarnya. Cuman masanya yang berbeda. Kalau di TikTok, karakter penontonnya tau lah ya. Di Discord, karakter penontonnya tau lah. Untuk asupan ngakak juga beda. Ya sama semua. Cebok subur juga ada penonton setianya. Gitu loh. Apa nih? Ayam bakar suka bumi. Ayam suka bakar bumi. Anjir boy. Ini kalau salah baca ya bahaya juga cuy. Permisi mau tanya, ini yang download Genshin siapa ya di komputer sekolah? Gak ada akhlak nih. Anak-anak kontil. Asli. Bungul banget. Berani dalam mengajak orang ke jalan benar adalah hal yang terbaik menurut saya. Halo kakak, gabung yuk. Kakak di situs-situs baru nih kak. Masih banyak banget. Oh nih, situs-situs slot ya. Sesungguhnya minuman, kamar, arak, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji. Mantap KS. Kita masukin ke apa ya? Ke bot aja boy. Mobile game as be like. Game ini susah sekali. Level 1. Iya, padahal mudah banget. Tapi ini gue lakukan juga boy. Sebenarnya gue bikin video di Facebook ya. Ya awalnya emang mudah, tapi lama-kelamaan ya susah. Coba aja kalau gak percaya. Siapa cita-citanya dikasih hal spesial seperti Brando? Apa bos? Kamu tenang aja, biar saya kasih yang spesial buat kamu ya. Oke? Okay? Huh? Special? Brand. Cabul. Sat Brando. Ntar kemarin rasanya gue ada di pinnya ya, di apa, di postingan terbaru dia di Instagram tuh, gara-gara upload Spider-Man. Dan di situ bentar lagi kita buka cuy. Nah fotonya ini nih boy ya. Dia kan sudah tidak perlu ditutupi lagi. Mereka yang menjaga Bandung, biar aku yang menjaga Bekasi. Nah abis itu ada gue komen kemarin, gue mau juga gitu loh, jaga Kalimantan ya kan. Apalagi dari serangan para idi-idi simpak gitu loh. Idi mulidi simpak itu loh. Pesel Kang Rikro, ngapa jadi mengiklan? Ini gara-gara anak-anak Discord nih, rame meme tentang Rickroll. Langsung bos. Lo di depan adik kelas lo, yang lo rasain, wah keren, kayak Sri Jawa. Yang mereka lihat, alul cuy. Alul nih. Tapi ini emang bener gitu loh, ketika gue jadi kakak kelas ya, lewat di depan adik-adik kelas, berasa kayak keren, cool, ya kan? Taunya aslinya kayak gini nih boy. Bener ini ya, ini harus kalian sadari cuy ya, yang bagi yang masih sekolah nih. Waktu kuliah pun ya sama, masih kayak gini juga, kayak sok-sok cool, sok-sok keren, biar ada di kelas ini yang ceweknya naksir ke gua. Padahal mukanya kayak alul gue ini. Oke, cukup mewakilkan meme-nya, bener, gak salah. Apa jadi ditutup anjing? Kok anjingnya sekarang sama halal untuk di anjing guling nih boy. Jadi kan anjing guling.
Ya udahlah guys, sekian untuk setoran Discord dari kalian dulu ya. Dan bagi kalian yang suka silakan aja subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan untuk formatnya mohon maaf ya, untuk di channel yang utama ini mau gak mau muka gue gede gitu loh. Karena kalau gak gitu, ya tetap bakal dolar kuning terus. Gak ngerti gue sama YouTube, lu tanya aja sama YouTube tuh. Tapi kalau di channel kedua, gue bakal bikin facecamnya tuh kecil di bawah nih. Kayak di sini nih ya, ini meme-nya misalnya nih, di bawah sini facecam-nya. Gak ngerti juga gue sama algoritma YouTube sekarang. Di rekomendasi YouTube juga kagak video gue muncul di beranda kalian pasti jarang kan. Yang dulunya 100 ribu sekarang di rekomendasi paling 50 ribu, 30 ribu. Tapi apapun itu gue tetap bersyukur. Karena apa? Karena kaum jampas itu selalu ada. Bahagia gue, serius. Gue harap sih kalian bisa sukses di jalan masing-masing, berhasil di jalan masing-masing, lancar terus rezekinya, sekolahnya, pengocokannya, enggak itu jangan. Ya, oke, sekian untuk video kali ini. Thanks for watching and see you on my next video. Bye bye.